Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita untuk mengecek HP Infinix yang kita gunakan asli ataupun refurbished ataupun palsu. Saya di sini hanya memberikan sedikit tips saja ya teman-teman ya. Sebenarnya sangat banyak cara untuk kita mengeceknya. Nah jadi untuk cara mengeceknya, teman-teman bisa lihat spesifikasi pada HP tersebut, misalnya ke HP Infinix tekan ponsel saya. Nah sekarang kita akan lihat untuk spesifikasinya ya. Misalnya dari RAM dan penyimpanan. Kemudian kita akan melihat pada box-nya. Nah, seperti ini. Kita harus pastikan warna dan seri itu harus sama pada HP Infinix, misalnya dari ini ya, model yaitu X6525. Nah, ini kan sama 6525B itu sama misalnya seperti itu. Pokoknya harus spesifikasi pada kotak yang ditawarkan sama di sini itu harus sama. Kemudian teman-teman juga harus memastikan email pada HP ini di kotak ini sama di sini harus sama. Jadi kita akan coba cek ya bintang pagar 06 pagar. Nah, di sini ada ada tiga ya, ada PSN, email 1 dan email 2. Teman-teman harus cek ini sama. Ini juga harus sama. Kalau beda itu harus teman-teman curigai ya. Nah itu misalnya dari secara fisik di kotaknya itu harus sama. Nah kemudian teman-teman bisa menggunakan aplikasi tambahan untuk lebih mengeceknya. Misalnya teman-teman cari aplikasi CPU-Z. Nah misalnya aplikasi seperti ini CPU-Z, ini juga aplikasi ada ininya ya. Nah ini kayak teman-teman juga bisa mengecek software yang digunakan, versi Android dan segala macam. Ini juga harus sama seperti spesifikasi pada HP yang ditawarkan. Selain aplikasi CPU-Z, teman-teman bisa menggunakan aplikasi AIDA 64 seperti ini. Nah kayak gini, nanti bakalan ada nomor seri-seri dan real seperti RAM, penyimpanan. Teman-teman bisa menggunakan antara tiga lah ya. Bisa menggunakan AIDA, CPU-Z ataupun yang DevCheck seperti ini. Ini saya juga ada gunakan. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya bahas di sini mungkin terlalu panjang, silahkan teman-teman coba saja. Saya hanya memberikan sebuah teorinya saja ya. Silahkan teman-teman cek sendiri. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten selanjutnya.